Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita tercinta WD Moto Vlog. Nah, hari ini aku mau unboxing paket. Ini isinya knalpot ya, silencer baru. Oke, langsung saja kita buka. Oke, ini knalpotnya dari Lutfi Racing Shop. Ini ada nomornya kalau mau beli. Oh ya, ini silindernya polos ya, panjangnya 25 cm dan inletnya 50. Ini saringannya model full. Ya, ini full saringan rapet-rapet. Untuk kerapiannya nggak rapi-rapi banget ya, terutama di bagian moncongnya ini. Ini kurang rapi banget ini. Untuk bahannya lumayan standar knalpot-knalpot custom lah, yang murah tentunya. Dan ini juga dapat klemannya. Ini cuma klaim biasa ya, yang biasanya gampang patah. Dan juga pernya dapat 2 biji. Oke, langsung saja kita pasang ke motornya. Oke teman-teman, ini sudah terpasang ya tadi knalpotnya. Bentuknya begini. Untuk klaimnya aku yang bawaannya ini enggak tak pakai karena tipis banget, takutnya patah di jalan. Biasanya patah di sini kalau kena getaran itu patah. Dan ini untuk yang minusnya tadi di bagian ini ya, moncongnya ya enggak rapi banget, ini parah. Finishing bagian ininya enggak rapi banget. Oke, langsung saja kita coba sambil jalan. Oh ya, untuk harganya Rp150.000 itu sudah dapat kleman ya sama per. Tapi belum sama ongkirnya. Aku beli di Shopee. Nama tokonya Lutfi Racing Shop. Nanti tak kasih linknya di deskripsi. Oke, nanti kita tes di ring road suaranya. Thank you.
Wah, anjir, bahaya cok, bocil bocil. Walah, kampret. Oke, jadi suaranya seperti ini ya. Kalau buat kenceng kayaknya agak pecah. Ya maklum lah. Harga ada rupa. Oke, sampai di sini dulu vlog kali ini. Sampai ketemu di vlog-vlog selanjutnya ya. Oke.